Pembacaan keputusan Bupati Lampung Selatan oleh petugas. Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor B342 garis miring 45.13 garis miring HK garis miring 2021 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa Silungjo, Bandar Dalam, Sukabanjar dan Banjarsari, Kecamatan Silungjo, Kabupaten Lampung Selatan. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan kepala desa Silungjo, Saudara Tommy Yulianto, dan mengangkat Saudara Juni Firmansyah Sarjana Ekonomi sebagai pejabat kepala desa Silungjo. Memberhentikan kepala desa Bandar Dalam Saudara Suyadi, dan mengangkat Saudara Asep Irawanadi sebagai pejabat kepala desa Bandar Dalam. Memberhentikan kepala desa Sukabanjar Saudara Asihin, dan mengangkat Saudara Gunawan sebagai pejabat kepala desa Sukabanjar. Dan memberhentikan kepala desa Banjarsari Saudara Rudin, dan mengangkat Saudara Juniansyah sebagai pejabat kepala desa Banjarsari. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia jadi sepanya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab melihara dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap. Tanggung jawab terhadap kesehatan. Sumpah ini bisa kita sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga yang penting sekali saya bahwa sumpah ini bisa menunjukkan kata-kata saya demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Allah saya. Allah saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Selaku pejabat kepala desa. Dengan sebaik-baik. Dengan sebaik-baik. Jujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Allah saya. Dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Penjabat Kades Suta Bandar, dipersilakan. Penjabat Kades Bandar
Selamat sidang mulia, dipersilakan kembali ke tempat. Penjabat kepala desa yang baru dilantik, dipersilakan kembali ke tempat. Thank you.